Nah, untuk ukuran gerobak ini yang paling center, saudara. Coba lihat. Kita belanja plat besi dibentuk lingkaran. Kita pilih tebalnya 1,2 cm atau 12 mili. Kalau sudah berbentuk lingkaran, nanti kita ambil menjadi segitiga, segi lima beraturan. Buat segi lima beraturan, jari-jarinya kita ambil yang pinggir. Nah, kalau sudah kita ambil yang pinggir, ini digaris ke sana. Nah, ini digaris ke sini. Hasil tadi digaris itu nanti akan membentuk segi lima beraturan, sehingga kalau kita ingin membuat jari-jari yang lima itu nanti akan bisa teratur. Nah, dari sini diambil tengahnya ini untuk membuat lingkaran lagi untuk mengetahui titik yang ini, titik yang ini. Iya. Nah, titik yang ini untuk mengambil jarak ke sana. Nah, ini untuk mengambil jarak ke sana. Nanti akan ketemu segi lima beraturan. Itu pelajaran SMP, saudara. Kalau matematika cara membuat lingkaran, membuat segi lima, segi enam, macam begitu. Nah, kalau ini sudah sampai di sini, nah ini jaraknya sudah teratur nanti. Ini itu pindah sini sudah jadi segi lima. Nah, ini kita ambil pusatnya, giliran geser ke sana. Nah, itu nanti menjadi segi lima beraturan. Untuk mengetahui akurasinya, sudah siap lingkaran dengan besi tebal, sudah dikasih lubang, sudah ditandai mau buat segi lima atau segi enam, jari-jari lima, jari-jari enam, bisa ini. Buatkan plat yang sama tebalnya, tapi ukurannya segitu. Nanti untuk meletakkan mur yang dikancing. Ini masnya dengan setia mengerjakan apa yang menjadi keinginan saya. Walaupun kepanasan nggak apa-apa, karena ini ada upahnya. Inilah, saudara, proses pembuatan mal-malan yang platnya sudah saya persiapkan tadi. Ini proses pembubutan supaya hasilnya bisa center. Nah, ini adalah tempat saya menyerahkan proses pembubutan kepada salah satu mitra kerja yang paling setia. Ini saya di Pasar Setono Betek Kediri. Nah, ini adalah sesuatu harus kita serahkan kepada ahlinya. Kalau sesuatu tidak kita serahkan kepada ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Orangnya yang menjadi mitra kerja saya, yang betul-betul bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginan saya, dan begitu selaras cara berpikirnya, begitu sejalan dengan cara berpikirnya pun juga dalam eksekusi yang selama ini itu betul-betul sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, ini, saudara,
kita persiapkan pipa yang di dalamnya sudah terpasang laker, dikasih as, nantinya masuk ke plat bundar semacam ini dari bawah. Nah ini lingkaran yang ini adalah untuk memegang di kepala bubut, karena untuk ukuran sebesar ini pegangan bubutnya nggak nyampe, akhirnya dibuatlah pegangan semacam ini. Nah ini supaya hasilnya baik, nah yang tengah ini harus kita bubut untuk dimasuki ini. Setelah itu nanti di saat berputar ini harus dalam keadaan center, nggak boleh pelu. Prosesnya dari permukaan yang depan, nantinya dia ada permukaan yang ada di atas. Nah sebaliknya, pegangan tadi benarnya untuk memegang ini loh saudara. Nah memang prosesnya jelimet, rumit. Seperti yang saya katakan dulu, masih lebih mudah melepaskan sate dari sunduknya. Ya kadang-kadang kalau kita melihat hasil kreasi itu sebelum barangnya jadi, saya pun sulit untuk menjelaskan. Tapi setidak-tidaknya gambaran pembuatan mal atau catok atau cetakan untuk membuat pelek custom itu ya semacam ini rumitnya. Belum biaya bahannya, biaya pembubutan. Nah ini proses penyenteran dari permukaan yang atas yang nantinya kita persiapkan untuk meletakkan pelek yang kita rakit. Ya kalau kita lihat orangnya di saat bekerja ya memang pakaiannya semacam ini. Nah tapi nanti kalau sudah mau sowan ke calon mertua, oh dandannya pasti necis. Oh ini sebenarnya orangnya ganteng sekali saudara, tapi karena pakaiannya waktu bekerja ya harus begini. Nah. Pasti pangkling sampean kalau saat dia apel atau pergi ke calon mertua. As pipa yang saya katakan tadi kita masukkan, kalau sudah dalam kedudukan center lalu kita las di pati. Nah. Ini kan masuk ke plat tapi masih dalam dudukan mesin bubut. Yang untuk memegang di kepala bubutan tadi kita lepas. Nah, dilepas. Nah, ini Pak. Lalu bagian ini, bagian permukaan ini harus rata nanti, harus center bagian permukaan yang ini. Karena ini tempat untuk meletakkan pelek. Bagian muka atau permukaan yang atas yang untuk meletakkan pelek itu kita kasih tanda lingkaran menurut ukuran standar peleng. Ada yang 10-an, ada yang 12-an, ada yang 14-an, pun juga ada yang 17-an. Supaya di saat kita meletakkan peleng itu ada garis yang menuntun kita, sehingga kita tidak terlalu sulit untuk mencari titik tengah atau senternya suatu lingkaran, suatu peleng. Nah inilah saudara bentuk jadi dari cetakan atau emal atau blueprint cetak biru untuk mencetak pelek custom gerobak. Ini kita tambah ini. Nah ini perangkatnya seperti ini saudara. Ini masuk di sini. Ini kita mur karena ini di saat kita masukkan supaya nggak kekangkat. Nah ini satu di antara lima. Ini kita buat lima pegangan supaya hasilnya lebih baik daripada yang dulu. Kalau dulu kan empat. Nah kalau dulu ininya nggak dikasih, di saat dilas pelek itu bisa mulet ke atas atau mulet ke bawah. Nah ini kalau ini tidak. Ini sudah kita praktekkan satu. Nah yang kita buat adalah pelek ukuran ring 17-an. Gunanya lingkaran, garis lingkaran ini untuk menuntun bentuk senter sebuah pelek kalau sudah terpasang di catokan. Nah sudah. Nah ini kita majukan sesuai dengan tuntunan dari garis tadi. Nah ini kan ada garisnya. Ini menuntun kita untuk mencari bentuk senternya itu bagaimana. Nah
Nah ini jarak jari-jari ini sudah sama karena dituntun oleh garis yang ada di luar ini. Di sini jaraknya 1 mili, keliling juga harus 1 mili. Kalau jaraknya lebih, ya salah satu dikendurkan, satunya lagi dikencangkan. Ini nantinya bentuknya seperti ini. Supaya kalau dilas ini tidak terangkat. Nah ini gunanya. Ini kita kencangkan. Nah kita kencangkan begini. Setelah ini kita kepit semuanya. Kita persiapkan jari-jari. Kita bentuk ujungnya ini sesuai dengan kontur bentuk dari pelek. Kalau ring 17 kita pakai jari-jari sebanyak 6. Tapi kalau ukuran 14-an itu pakai jari-jari 5. Nah, dulu kita membuat segitiga, membuat segi 6 dan segi 5. Itu gunanya untuk nuntun ini. Peletakan jari-jari lah ini kan ada. Ini ada garisnya, garis-garis ini untuk menuntun peletakan dari jari-jari. Langsung kita las dulu. Tinggal membalik, saudara. Tinggal membalik begini. Nah, catok lagi supaya enggak berubah posisi. Tinggal lepas. Panas, masih panas, saudara. Nah, coba kita lihat kesenterannya. Nah, untuk ukuran gerobak ini yang paling center, saudara. Coba lihat. Ini harapan kita. Kita memang ngoyo untuk pertama kali, tapi enak seterusnya. Ini kan enggak goyang pinggul. Oke, saudara, demikian alat catok pelek gerobak custom yang baru, yang tentunya lebih mudah, hasilnya lebih memuaskan, lebih baik, karena kita terus meningkatkan mutu barang yang kita rakit. Oke, saudara, seperti biasanya, sak bejo-bejane wong kang lali, isin luwe bejo wong kang eling lan waspada, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan A sampai Z, alif sampai iya, ngalor ngidul ngetan ngulon, hubungi secara langsung Pak D calon lurah. Oke, saudara, apes-apes si wong kang apes, ijik luwe apes wong kang nukon wedak, basan tinggi si ngambung wong liyo. Bila itu Fibali Daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.